Ya, kita dapat gold 1700. Kita dapat giant, kita dapat fire spirit. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua James Ajaib di Clash Royale. Kali ini kita bakalan buka-buka case. Bukan case, bukan CSGO. Buka-buka chest, dan di sini gue punya magical chest, giant chest, 2 gold dan 2 free chest. Gue enggak tahu kalian udah kebuka belum ya? Belum, kalian belum kebuka masalahnya, dan ini tinggal 5 jam lagi. Gue enggak aktif, guys. Gue enggak aktif dan kalian jadi enggak kebuka gitu loh. Ntar kita bakal donate dulu. Mungkin nanti gue bakal ini ya, live streaming buat clan battle. Sebentar sih itu sebenarnya. 2 gitu. Oke, kita bakal minta ini mungkin. Oke, udah. Ntar gue pengen lihat clan chest sih. Banyak yang ujian, guys. Jadi banyak yang enggak ini dan lain-lain. Oh, Sunny gini-gini enggak main ya. Oke, mungkin nanti kita bisa melakukan sesuatu. Oke. Jadi, kita bakal bukain mungkin free chest dulu kali ya. Oke. Biasa-biasa aja. Oke, biasa. Mungkin kita bakal buka gold. Mungkin nanti di ending mudah-mudahan kita bisa membuka crown chest. Kalau misalnya ini kita cukup. Apa namanya? Crown kita kan. Kita gak cuma buka-bukain kan. Kita ada battle-nya juga. Ini ada gold. Kita dapat gold. Kita dapat minion horde. Kita dapat skeleton. Kita dapat fire spirit. Dan kita dapat mega minion. Oke? Okay? Jadi kita bakal battle satu kali. Dan mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan crown kita cukup buat ngebukain crown chest. Kita lawan Jani dari Brotherhood Zilla. Zilla, oke. Okay. Oke, gue udah lama gak main CR, guys. Mungkin sekitar 2 hari. Oke. Okay. Oh, kita row aja kali ya. Zep. Biar hilang. Terus kita lightning. Bang, bang. Kita kasih mega minion. Bang. Kita kasih itu. Ya udahlah, kena damage sedikit. Oke. Okay. Banyak sih itu sebenarnya. Oh my god. Sakit banget, gila. Ya udahlah ya. Kita kasih lumberjack. Bang 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 bang. Hit terus, bro. Arrow. Damage it. Jangan mau kalah damage-nya. Oke, lumayan. Kita masih belum ngeluarin unggulan kita, guys. Kita bakal ngeluarin sekarang. Boom. Oke, dia ngeluarin Royal Giant. Mungkin dia bakal pakai sistem yang sama kali ya. Lightning aja, bang, bang, bang. Oke. Okay. Yeah, di tornado ternyata. Bim, 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 bim. Pukul, oke, okay, nice. Pukul, oke, okay, nice, nice, nice. Gak apa-apa. Kita tetap dapat itu crown. Oke, okay, good. Good. Kita kasih ya arrow, come on. Oke, okay, walaupun telat sedikit. Kita kasih baby dragon. Oh my god. Please bunuh Royal Giant-nya. Oh, gila. Tipis banget, guys. Zut. Oke. Oke. Kita kehilangannya itu sih. Oke, mungkin sekarang waktunya kita ngancurin crown sebelah kirinya kali ya. Boom. Susah, guys. 2000 di King Tower tuh susah banget. Gotcha.
Oke. Keluarkan semuanya, bus. Keluarkan semuanya. Damage. Kayaknya kita draw deh nih. Kayaknya ya. Kenapa dia nangis? Dikira gue berharap menang gitu. Dikira gue kalah gitu. Enggak sih, gue gak niat harus menang. Oke, kita draw guys. Mungkin tadi kalau dari awal gue udah pindah ke kiri, menang sih kita. Cuman ya, gak apa-apa lah. Good game, well played. Dia bener-bener berjuang banget buat defense. Oke, kita dapat 1 crown, lumayan. Ini kita buka lagi kali ya, gold chestnya kita. Kita dapat gold, kita dapat elite barbarian, kita dapat royal giant, kita dapat bomber, dan kita dapat barbarian heart. Nice. Oke, kita bakal main lagi. Jadi kayak main buka, kalah menang buka gitu loh. Ini kita buka semua. Oke. Kita nggak ada L itu. Lawan level 10. Kita lawan Gu level 10. GG. Mega Minion semuanya oke. Tahan badan. Ini sih gila ya lawan kita. Levelnya tinggi banget. Oh my god. Hero. Oh, sakit banget guys lawan kita guys. Dan gue salah lagi. Boros banget. Oh my god. Levelnya dia tinggi-tinggi semua gitu loh, level 10 gitu. Gue jadi takut anjir. Naganya aja level 5 loh. Siap gak lo? Enggak, ini fix kita kalah ini guys. Sakit banget. Dia ngeluarinnya tuh yang kecil-kecil terus. Cycle decknya cepet nih. Ayo bunuh. Gila. Golem! Ah, arrow-nya gak kena. Oke, kena dikit. At least kena dikit lah ya. Oke. Kita kasih lumberjack dari belakang. Kita kasih skeleton dari belakang. Salah. Hancur lah ya. Ya udahlah. Kita kasih baby dragon. Kasih mega minion. Ajar bos. Kita kasih lumberjack lagi. Kita kasih skeleton. Kita kasih arrow. Oke. Kita kasih baby dragon di kiri. Time to death kiri. Kita kasih golem. Akhirnya dia ngeluarin tuh. Gila, tinggal 100 lagi. Mati kita. Hawk Rider dia sakit banget. Intinya semua troops dia sakit banget guys. Gue cuma bisa bilang gitu doang. Semua troops dia itu sakit banget. Oke. Gila, kita bakal buka giant chest. Dan gue masih belum ada menang. Ya, kita dapat gold 1700. Kita dapat giant, kita dapat fire spirit dan kita try. Oke, kita enggak menang. Kita udah, tapi kita dapat legendary card again. Oh my god. Dan ini Electro Wizard, guys.
Oh, bener-bener dah. Gue sebenernya pengen banget Electro Wizard, guys. Dia bisa ngegantiin Zap. Kayaknya Electro Wizard kalau kita pakein buat gantiin Mega Midian bagus-bagus aja kali ya. Oke lah, coba kita coba ya. Kita coba ya. Kita ganti Mega Midian kita pakai itu Electro Wizard. Kita lawan ya orang Mandarin kali ya, bukan orang Korea itu ya. Ya orang Mandarin itu kan seharusnya. Dia level 8 juga jadi enggak terlalu ini. Kita pakein Elixir Corrector. Dia nge-split skeleton dia dan dia juga pakai oke. Mungkin deck kita bisa sama atau enggak dia pakai Three Musketeer, gua enggak tahu. Gua enggak punya fireball atau apapun juga buat itunya dia. Jadi ya kelihatannya enggak ada yang rugi lah ya. Kita keluarin golem dikit. Dah, dia pakai golem juga. Oke. Kenapa dia nangis? Gua ketawa aja dah. Oke. Itu ternyata yang terjadi. Oh, dia punya Executioner. Oke, ini kita lightning aja kali ya. Bang, bang. Ini kita kasih skeleton. Dia udah pernah arena 9, dia udah punya Goblin Gang dan lain-lain dan itu menurut gua ngeselin sih. Ini kita kasih Electro Wizard. Zed. Oh my god. Oh my god. Ayo push. Bang. Oke, sakit. Bang. Oke, kita berhasil dapat, guys. Kita berhasil dapat pusan ya. Ternyata wow. Amazing. Gila. Electro Wizard-nya ke ini, guys. Oke, kita keluarin langsung golem aja lagi. Boom. Oh, kita punya ini. Oke, kita bakal lightning. Kita harus lightning. Jangan kasih dia keunggulan. Masalahnya gue udah gak ngeluarin apa-apa. Oke, lightning. Bang. Kita kasih. Aduh, salah skeletonnya. Oke, mungkin ini kita bisa kasih Electro Wizard doang. Oke, kita Electro Wizard. Kita siap-siapin lampu. Oke, kita arrow. Bomb. Nice, kita lumberjack. Kita siap-siap serang kanan. Oke, diituin sama dia, guys. Ini kita bantu si Electro Wizard. Kita dapat sih tower kanannya. Oke, nice. Ini kita majuin skeleton. Oke, dia tetap nggak dapat. Kita berhasil ngedev. Kita keluarin golem lagi. Kita keluarin arrow. Gue biarin aja dia dapat tower kiri gue, guys. Kalau bisa kita ngincer 3 crown. Oke, kita Electro Wizard. Boom. Oke, kita kayaknya dapat 3 crown, gue nggak tahu. Dan ya, kita dapat 3 crown. Nice. Good game. Well played. Oke, kita masih ada satu chest lagi, guys. Dan ini kita buka dulu. Ini menang pertama, mudah-mudahan chest ini berbuah baik lah ya. Oke, kita lihat kita dapat apa. Kita dapat gold 600. Kita dapat spear goblin. Kita dapat bomb tower. Kita dapat elite barbarian. Kita dapat hawk rider. Kita dapat knight. Dan kita dapat ice golem dan kita dapat freeze. Oke, kita nggak dapat legend lah ya. Tapi ya udah, kita udah dapat legend di video ini cuman ya. Nah. Oke, kita bakal main sekali lagi dan mudah-mudahan kita dapetin 1 crown biar kita bisa buka crown chest, guys. Oke. Kita lawan Moira dari Stormtroopers. Kita split ini aja biar ngabisin gitu. Golem. Dia pakai giant, guys. Dia pakai giant. Dia ngeluarin Hawk Rider. Oke. Kalau seperti itu kita dev pakai begitu aja. Ini kita majuin lumberjack, kita majuin skeleton buat ngurusin giantnya. Dan ini tengkorak-tengkoraknya. Ya begitulah, guys. Dia punya Nightwish. Oke. Pukul terus. Bam. Kita dapat 1 crown dia.
Nice, kita udah bisa buka crown chest. Gue pengen lihat Nightwish versus Electro Wizard menang siapa. Oh, menang Nightwish. Au, au, au. Salah, guys. Salah. Salah. Oke. Okay. Salah, guys. Tadi gue mau ngeluarin ini. Tower ini ke sini, tapi ya kalian lihat salah tekan. Oke, okay, waktunya kita ke crown kedua ya. Kita waktunya kita ke crown kedua. Boom. Boom. Nah, kita lightning aja kali ya. Atau gimana? Ini kita electro zap, kita zap. Kita arrow sih sebenarnya membantu banget nih arrow. Boom. Oke, kita lumberjack. Kita keluarin baby dragon dev, guys, dev. We need to dev. Oh my god. Kita keluarin zap. Oh my god. Oh my god. Kita lightning aja. Bam bam bam. Kita keluarin baby dragon. Kita keluarin skeleton. Kita siap-siapin keluarin electro wizard. Zap. Oh my god, kita kalah. Keluarin lumberjack. Kita kalah gara-gara tombstone-nya sih. Oh, gak apa-apa sih. Tujuan kita cuma mau cari satu crown. Cuman ya gak apa-apa lah. Gue udah dapet legend, boss. Oke, oke, okay, good, good, good. Oke, okay, dan kita sekarang bisa buka crown chest. Kita bakal buka crown chest. Dan kita lihat kita dapat apa. Kita dapat gold, lumayan, 500. Kita dapat gems. Kita dapat minion horde. Kita dapat bomber. Kita dapat fire spirit. Dan terakhir kita dapat mega minion. Oh my god. Dan gue butuh deck yang lebih bagus lagi, guys, sebenarnya. Dan ya, semoga harimu menyenangkan, hariku menyenangkan. Dan makasih banget buat support dari kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang masih baru di channel ini, don't forget to subscribe as well. Goodbye dan sampai jumpa di next video. Bye-bye, guys.